anak cucu bertambah. Wajah Wana sebelah jatuh ke negeri Kuala Dua, jatuh menjadi keturunan anak cucu Seri Maharaja Serama. Jatuh tercelir di bayang jelukir yang bergetar-getar. Lalu tersebut sebuah negeri diperintah oleh Seri Rama nak keluar ke Balai Rom, nak jumpa sekalian rakyat jelata. Macam ni teguh. Parti
Kulit ni, ingatkan USAA Dufair ni majlis makan-makan. Kalau makan-makan, makan-makan pula. Majlis make-make. Jadi sebenarnya majlis make-make tu ada apa teku selain make-make? Oh, dodol. Mes ni abo koyak kamu eh. Sebenarnya USM mengadakan ini adalah untuk membuka mata masyarakat supaya mereka tahu bahawa konsep Universiti APEC yang dipelopori oleh Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat semua. Oh, kalau macam tu barulah apa tahu. Patik sorry tu. Barulah patik tahu apa sebenarnya biasa Edufair tu. Lagi satu. Ni, ambo nak goyak ni. Kejap tengku. Apa dia? Patik ni ada soalan tengku. Apa dia? Sebelum tengku teruskan persoalan-persoalan dua itu. Belah-belah mu. Apa tujuan USM Panfair, USM Edufair 2009 ni tengku? Yalah, Edufair bukan Panfair. Di samping itu, penganjuran USM Edufair 2009 adalah bertujuan juga untuk memberi maklumat berhubung USM serta mempromosikan program-program lepasan ijazah dan juga ijazah sarjana muda kepada pelajar-pelajar berpotensi